berhenti sejenak menikmati indah. Halo Crypto Lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Wahyu di channel Ito Wahyu. Nah, di sini kenapa saya sekarang ini tertariknya kepada koin PP ya, dan penarikannya ke si wallet ya. Untuk project P kita skip dulu, kita sekarang bakal ngebahas mengenai token-token yang di si wallet ya, terkhususnya koin PP. Nah, di sini kami memiliki sebuah website yang nantinya teman-teman bisa pergunakan untuk mendapatkan koin PP secara gratis. Nah, setelah berhasil nanti daftar di websitenya, tampilannya itu bakal seperti ini ya. Tapi di sini juga di video ini nanti kami bakal jelaskan bagaimana cara daftarnya ya. Nah, berhubung di sini kita udah daftar, kita langsung aja masukkan di sini ya wallet ID ya. Kita ambil di si wallet ya. Ini si walletnya. Kita masuk ke profile, lalu ini dia ID-nya ya. Kita copy dulu ID ini. Setelah tercopy ID-nya, kita kembali ke dalam websitenya ya. Kita paste di enter your wallet ID. Ternyata nggak bisa dipaste ini websitenya, takut diambil orang mungkin yang nggak bisa dipaste. 381256 lalu 22 kita add langsung ya, add. Nah, di sini please verifikasi your I'm human, harap verifikasi apakah anda manusia. Oke, kita pilih saya bukan robot. Sebab kau terlalu indah, saya manusia. Oke, dah berhasil ya. Untuk manual vouchernya, rewardnya itu 23 PP ya per claim. Masa disuruh masukin lagi nih? Kan tadi udah. 381256 381252 kita add tuh, sukses ya, ini udah berhasil. Lanjut untuk misinya, yang pertama ada manual voucher, PUADS, shortlink, daily contest, impact user, dan kupon ya. Ini misinya ada 6 yang tertera jelas ya. Yang pertama di sini namanya manual voucher, kita tekan aja dulu untuk misi manual vouchernya ya. Dan apabila tak bersamamu. Untuk rewardnya itu lumayan besar ya, dari website yang sebelumnya. Ini rewardnya 23 PP ya. Di sini kita masukkan 84159 ya, sesuai antibot yang ini ya. Kita sini 8841 84159. Kita scroll ke bawah lalu kita pilih claim now. Sukses. Nah, ini udah masuk katanya ya ke dalam si wallet. Coba kita masuk ke si wallet, lalu kita pilih di transaksi ya. Kita masuk ke transaksi ya di si wallet. Mana? Kita refresh dulu. Apakah masuk ke si wallet atau ditarik caranya ya? Gak masuk ya. Coba kita cek di sini apakah, oh ternyata masuk ke sini ya, bukan langsung ke si wallet. Coba kita lihat dulu token apa yang tersedia ya. Ternyata tokennya juga banyak ya, ada Gala, AXS, Repn, XLM, XRP, TRX, Shiba, PP ya. Coba langsung kita withdraw, kita pilih PP ya, kita pilih PP si wallet, lalu kita sebelum kita pilih PP, kita review dulu sedikit ya. Untuk Shiba Inu si wallet ya, AXS si wallet, TRX si wallet, XRP si wallet, XLM si wallet, RPN si wallet, Gala juga si wallet. Ternyata rata-rata si wallet juga ya untuk wallet-wallet cryptocurrency supportnya. Kita langsung aja withdraw. Sebab kota dan boom, kita dikeluarkan dari websitenya. Coba kita cek di si wallet. Nah, masuk ya, bisa dilihat 23 PP sudah masuk ke dalam token si wallet. Ini dia ya notifikasinya ya. Nah, ini udah masuk ya. Dan prompt account ID
RNPP ya, sesuai dengan website yang kita bahas ini, RNPP. Ternyata untuk bukti ngebayarnya sudah valid ya, dan websitenya legit membayar gratis. Oke, ini dia beberapa pembayaran. Nah, ini pembayaran kita ya. Beberapa detik yang lalu banyak sekali yang melakukan penarikan di sini ya, di websitenya. Untuk isinya ada keran manual ya atau pouchet, PTC, shortlink, kontes. Lalu untuk statistiknya ya, untuk token PP-nya udah ngebayar website ini sekitar 731 miliar token Siwalet. Ya, Siwalet atau lebih tepatnya token PP ya. Dan untuk anggota dari website ini sudah mencapai 9,1 juta lebih pengguna. Dan transisinya ini mungkin pembayarannya ya, total yang WD sekitar 924.000 lebih penarikan mungkin ya. Untuk pendaftarannya sudah kami sediakan link pendaftaran di deskripsi. Langsung saja buat yang tertarik, tekan aja link pendaftaran yang udah kami sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, tak bosan-bosan kami selalu mengingatkan untuk teman-teman support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan update yang terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, atau bisa juga langsung ke channel WhatsApp. Untuk link dari 3 grup itu udah kami sediakan di deskripsi. Oke, langkah pertamanya di sini kita pilih aja memulai, lalu kita tinggal selesaikan misi-misi, dan langsung aja kita masukkan username, email, password, konfirmasi password, lalu kita pilih I agree ini dan kita pilih sign up. Jika udah berhasil melakukan pendaftaran, di sini kita tinggal login aja, cukup memasukkan alamat email dan password, lalu kita lakukan verifikasi. Setelah itu kita sign in. Oke, lagi dan lagi kita verifikasi ya bahwa kita itu benar-benar manusia bukan robot ya. Verifikasi, kita pilih saya manusia, dan boom, ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil login ya. Nah, ini dia manual pouchet yang udah kita lakukan 4 menit yang lalu. Untuk misi pertama manual pouchet udah kita jelaskan, lanjut ke misi yang kedua yaitu misi PUADS. Untuk rewardnya totalnya 236 token PP. Coba kita tekan dulu. Nah, ini dia beberapa misi PUADS ya. Kita bisa mengunjungi website dengan reward yang pertama 195 PP 5 detik waktu tunggu, 195 PP 5 detik. Kita pilih ini aja. Takaturn apa ini? Nah, di sini kita menunggu selama 5 detik ya. 1 2 3 4 5. Setelah ngerasa sudah 5 detik kita kembali aja. Belum 5 detik mungkin. Coba kita ulang. Oke. Kita scroll aja ya agar klik anywhere top. Oh, ini dia, klik anywhere to verifikasi. Nah, kita tekan ya di bawah ini, tapi kenapa nggak bisa ini cok? Nggak bisa ya, kita kembali aja ya, lebih enaknya kita kembali, kita login lagi ya. Kita bahas misi yang lain lagi. Untuk PODS intinya seperti yang tadi ya, cara menyelesaikan misinya. Rewardnya juga lumayan gede dari misi PU. Sign in juga. Lalu kita ke saya manusia. Oke, kayak gitu ya untuk cara PUADS. Selanjutnya di sini yang terbesar ada pada shortlink, untuk rewardnya 117.000 token PP ya. Kita masuk dulu. Oke, nah ini dia ya beberapa shortlink yang nantinya teman-teman bisa selesaikan. Untuk total rewardnya di sini 95.000 token PP dari 61 shortlink yang tersedia ya. Selain dari shortlink, yang terakhir di sini ada namanya sistem referral. Kita bisa memanfaatkan link referral yang ini.
Yang ini kita copy aja ya, lalu kita share. Nanti jika ada orang yang mendaftar menggunakan link referral kita, nantinya kita bakal mendapatkan sekitar 20% dari penghasilan si referral yang kita undang tersebut ya. Oke, sekiranya videonya cukup sampai di sini. Untuk misi-misi yang belum kita bahas, silahkan langsung aja explore teman-teman ya, banyak sekali karena misinya di sini. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel kami ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam.